Oke, teman-teman, salam sejahtera dan salam satu hobi. Bersama saya lagi Henry Baling. Oke. Pada kali ini kita akan cuba masak ayam tua campur dengan apa? Right. Nanti kita tunjukkan apakah yang kita campur dengan masakan ayam tua kita, teman-teman. Jom kita tengok ayam yang kita gunakan. Right. Oke, teman-teman. Inilah ayam yang kita gunakan nanti. Dia dah ditunuh, dah dibuang bulu. Okey. Right, tinggal kita nak potong dia, teman-teman. Okey. Kita akan update macam mana cara memasakkan kita. Okey, teman-teman. Inilah bahan yang kita untuk campurkan ayam tua kita. Okey. Dried bean. Okey. Tucuk korang mana tau. Okey. RM5.90. Okey, teman-teman, inilah hasil ayam kita yang telah disiang dicuci dan inilah tahu kita untuk kita mencampur kita punya masakan. Okey, simple saja. Halia, bawang merah, bawang putih. Alright. Resepi yang simple tapi mantap. Okay guys. Okay teman-teman. Kuali kita dah panas. Kita masukkan kita punya minyak untuk kita menumis dia, teman-teman. Okay. Proses yang simple teman-teman. Okay. Kita masukkan kita punya bawang dengan halia. Halia ni untuk dia kita buang dia punya angin. Ayam ada angin kan. Okey teman-teman, stay tune. Okey teman-teman, ni proses dia. Okey, nanti kita akan masukkan ayam dululah. Okey, right, stay tune. Okey teman-teman, kita masukkan kita punya ayam tua dulu, teman-teman. Okey, okay, dia ada bau harum sikit. Oh. Harum mewangi, teman-teman. Okey, teman-teman, kita tutup dulu. Sekejap lagi kita akan masukkan air lah. Okey. Okey. Okey teman-teman. Proses seterusnya. Kita masukkan kita punya air. Harum baunya. Wah. Kita buat sup banyak-banyak teman-teman. Okey. Oke, teman-teman, inilah proses dia. Kita tutup dia dulu. Oke, teman-teman, kita tengok proses dia. Oke, sudah pun mendidih, teman-teman. Nanti baru kita akan masukkan kita punya tahu. Tauco. Tutup. Tauco. Oke, teman-teman, kita masukkan kita punya tauco. Right. Ayam kita pun dah lembut, teman-teman. Okey, itu kita punya tucuk. Okey, teman-teman, kita tutup dia dulu, teman-teman. Okey, teman-teman. Sekarang kita masukkan kita punya perisa. Kita guna chicken stock. Okey. Kita kacau-kacau dia, teman-teman. Inilah proses masakan yang simple, teman-teman. Tak memerlukan bahan-bahan yang banyak.
Cuma kita menggunakan haruman ayam tua saja, teman-teman. Okey, dah cukup rasa. Jadi kita akan masukkan dekat kita punya mangkuk. Stay tune, teman-teman. Okey, teman-teman. Kita punya ayam tua campur dengan tucuk sudah pun masak. Jangan lupa like and share channel Henry Baling. Terima kasih kepada yang menonton. Bye. Okey, teman-teman. Kita review masakan kita tadi. Inilah ayam masak dengan tucuk. Okey, teman-teman. Ayam tua masak dengan tucuk. Kita ambil sup dia dulu, teman-teman. Ini makan seorang, teman-teman. Yang lain semua sudah makan. Okey, teman-teman. Jom kita makan. Ini jangan lupa, teman-teman, cabai gerunong. Cabai gerunong saya pun belum masak lagi, teman-teman. Ini cucuk, tuan. Teman-teman, lembut. Dia kalau ayam tua dengan cucuk ni pun memang serasi dah, teman-teman. Biarpun cara masakan kita simple, mudah, ringkas, tapi ayam tua sebab kita dah bakar dulu dan kulit dia mengeluarkan dia punya wangian-wangian daripada ayam, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, boleh try resipi yang simple, sedap, tanpa menggunakan banyak rempah ratus. Okey, teman-teman, terima kasih pada yang menonton channel saya. Bye.